salah satu di antara ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka adalah hayyinin. Orang yang hayyinin ini dia. Dia tenang tuh, dia sibuk dengan berbagai amal. Ada tidak ada orang, orang tahu, orang tidak tahu, dia anteng saja dan sama saja bagi dia. Orang tahu, orang tidak tahu amalnya tuh. Bahkan mungkin orang-orang yang seperti ini suka sekali menyembunyikan amalnya kalau sekiranya ada orang bekal mengotori hati. Menyembunyikan amalnya seperti menyembunyikan aib. Tapi bagi orang yang riya, dia sibuk sekali ingin dilihat orang dan ingin diakui orang lebih daripada kenyataan. Makanya orang-orang yang sibuk mencari penilaian makhluk, kalau ngobrol tentang dirinya, amalnya cenderung di-upgrade, ditambah-tambah. Kalau orang sudah senang dengan pujian makhluk, kecenderungannya itu adalah tidak jujur.